Halo, selamat Sabtu malam di akhir Februari. Untuk yang sedang mendengarkan celotehan malam bersama Delta Reva di episode 1, pergi untuk kembali. Kita dan waktu. Waktu kita yang begitu singkat. Atau kamu yang tidak mau meluangkan waktumu untuk sedikit berbincang denganku? Dan jika kamu ingin tahu, aku sedang berada di titik lelahku yang mulai bosan dengan sikapmu yang misterius itu. Apakah aku harus melangkah maju di depanmu yang berlahan menjauhimu, atau tetap berjalan di tempat tanpa kamu memberi instruksi berhenti hingga kakiku tak sanggup lagi? Aku yang mulai heran dengan diriku sendiri. Perihal pergi, tinggal pergi. Kenapa rasanya sulit sekali? Ternyata memang aku yang mempersulit diri. Dan rasanya takut sekali. Tidak akan dipertemukan orang sepertimu lagi yang selalu memperbaiki diri. Harusnya aku malu yang terlalu berharap padamu. Kamu yang sedang ingin memperbaiki diri, sedangkan aku masih seperti ini. Mungkin ini saatnya aku pergi. Pergi untuk kembali. Kembali pada fase bahagia tak selalu bersamamu. Bukankah dulu sebelum kamu datang di kehidupanku, aku juga merasakan bahagia? Dan mungkin saatnya aku berusaha jalan terus dengan caraku sendiri, tanpa memikirkan hal buruk yang akan terjadi. Lakukan saja hal-hal yang kau senangi. Aku yakin, bukan aku saja yang mengalami dan sedang berusaha di fase ini. Orang lain pun sedang berusaha kok. Hanya usaha kita berbeda-beda, karena tujuan kita pun tak sama. Aku memimpikan langit dengan semburan senja, sedangkan orang lain memimpikan bulan dengan taburan bintang-bintang. Manusia memang mempunyai keunikan masing-masing. Aku lebih senang menulis kalimat-kalimat indah yang mampu mengetuk hati seseorang untuk menghayatinya. Mungkin cara orang untuk mengekspresikan dirinya berbeda-beda. Maka dari itu jadilah dirimu sendiri. Tak perlu menjadi orang lain untuk baik di depan semua orang. Hilangkan harapan pada ciptaannya dan mulailah berharap pada penciptanya. Sekian celotehan malam episode 1 kali ini. Pergi untuk kembali. Nantikan episode selanjutnya. Selamat beristirahat dan jangan lupa jaga kesehatan. Jadilah diri kamu sendiri.